Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akpol TV. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah modem merek MyLink Xpon Onu ML212X. Nah saja kita buka. Oke, ini dia Xpon Onu-nya. Bentuknya kecil. Jadi kalau kita bandingkan dengan router TP-Link itu jauh lebih kecil ya, ini kelihatan ya. Ini baru boxnya. Ntar dalamnya seperti apa, kita buka langsung saja ya. Ini kita singkirkan dulu. Oke, ini ada buku panduan dan ini routernya atau onunya. Kecil guys, ternyata kecil. Ini kecil. Nah, backgroundnya kok hitam sih ya. Tadi milih backgroundnya. Dan ada adaptor berapa volt? Kita lihat 12 volt. Tapi kecil amat ini. 12 volt. Terus ada baut. Loh. Ada bautnya ini buat apa ini? Bautnya seperti ini. Oh, jadi modelnya apakah di baut atau gimana? Oh ya, saya kayaknya paham. Bautan modelnya, kurang tahu. Ini modelnya gimana? Ya seperti aja, ini bentuknya. Gak kelihatan ya ini. Oke, kita ganti backgroundnya ya. Bentuknya seperti ini, kecil. Dan kita coba timbang dulu berapa gram. Routernya aja atau onunya aja hanya 116 gram. Kalau TP-Link tadi, TP-Link biasa 155. Kalau secara berat ya nggak jauh-jauh amat. Tapi kalau bentuk dia lebih kecil dibandingkan TP-Link WR840N. Oke, seperti itu. Ini antenanya ada dua. Jadi modelnya ceklek gitu ya. Copot, oi. Waduh. Oh, nggak apa-apa, aman, aman, aman. Seperti ini mesinnya kelihatan atau PCB-nya dalam kelihatan kalau antenanya dinaikkan. Terus di sini ada port LAN. LAN-nya ada satu. Kemudian port-nya di depan sini. Oke. Terus di sini ada konektor power. Di sini ada indikator power, PON atau loss, WiFi, LAN. Dan di sini ada press pencet ini untuk mematikan dan menyalakan LED-nya. LED indikator maksudnya. Kemudian 1 second untuk WPS, 1 detik untuk WPS, dan 5 detik untuk reset atau 10 detik tombolnya. Bagian belakang seperti ini, dan labelnya seperti ini untuk login. Lalu kita akan mencobanya langsung saja. Mohon maaf sebelumnya, tempatnya sangat kotor loh. Maklum ya, di sini desa penuh beleduk dan gentengnya belum diplafon loh. Langsung saja kita nyalakan lur, indikatornya kecil ya. Oke, setelah nyala penuh, ini ponnya masih los. WiFi sudah nyala, kelihatan ya indikatornya ya seperti itu. Dan untuk loginnya tadi IP-nya 1.1 admin 1 sampai 8. Oke. Oke, kita coba phone-nya dimasukkan. Oke, luasnya nggak berkedip ya. Oke, langsung saja kita coba untuk mengkonekkan WiFi-nya. Sandinya berapa ini tadi? Sandinya coba kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah connect. Langsung kita masuk ke dashboardnya. Kita ketikkan 192.168.1.1. Ini mirip seperti ZTE ya. Dan untuk username kita kasih admin. Dan password
sama persis yang tadi 1 2 3 1, 4 5 6 7 8. Oke, login. Eh, kok salah? Coba admin admin. Admin admin. Oh ya, admin admin. Jadi begini ya untuk dashboardnya. Ini memory usage masih 11%. Device name seperti ini. Oh, ini bisa restart sendiri ya. Modelnya restart restart untuk kok restart sih, refresh, maaf. Oke. Oh ya, dia auto refresh untuk settingan WLAN-nya seperti ini. Channel width, advanced setting. Ini menunya enak banget, mudah dipahami ya. Set survey, WiFi access control, set survey. Terus ini pin WPS. Terus ada firewall untuk MAC filtering ini. Terus WAN-nya atau PON-nya. Ini bisa VLAN. Tipenya bisa bridge sama bridge PoE juga bisa. Jadi bentar ya. Ini misal saya kasih internet. Oh, itu. Kalau mau statik pakai IPOE, kemudian kasih IP-nya. Oke, terus untuk remote-nya gimana ini ya? Remote-nya. Apakah ada settingan khususnya? Remote. Kayaknya nggak ada settingan khusus. Ini nanti akan saya setting, terus kita coba untuk WiFi-nya bagaimana ya. Sudah beberapa hari nyala, ini bikin videonya yang ini itu sudah beberapa hari. Oke, untuk di bagian belakang ini ada tulisan open ya. Open, ini juga open, kita coba buka. Apa sih yang ada di dalamnya? Saya juga penasaran kok ada indikator open. Nah, jadi di sini ada pendinginnya lumayan besar, ini bisa dibesarin lagi. Soalnya panas banget ini. Setelah digunakan beberapa harinya lah, panas banget. Saya suruh nyentuh gini terus nggak kuat ya, namanya juga pendingin ya, jadi ini banyak panas. Di sana kelihatan untuk lasernya, penerima laser dan memancarkan laser, jadi seperti ini. Lalu kegunaan bautnya itu apa ya, kegunaan dibawain baut seperti ini, baut seperti ini. Kita coba cek buku manual dulu. Jadi di buku manual nggak ada instruksi soal bautnya. Apa ini untuk memasang ini atau gimana? Soalnya dalamnya juga nggak ada murnya sih. Tahulah, ada yang tahu fungsi ini apa untuk di tembok? Masa ya juga untuk tembok sih. Kalau di tembok harusnya sertain visor. Atau gimana, saya kurang tahu ini. Komen 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 komen.